Sekita tresnanku limun siji mencari titik nol jalan Jandura dari yang menuju Semarang. Dulu di waktu Pak D kecil, di sini adalah terminal atau tak koplas masuk satu wilayah itu. Ini sana jalan Dura. Kita coba napak tilas. Napak tilas masa kecil Pak D dahulu waktu SD. Ini di depan sana adalah dahulu adalah Pak D SD belum 2. Sementara di depannya adalah kantor Kelurahan Ulung. Dan di sini guys, di sini adalah terminal awas ini ya. Ini terminal tahun balak. Ini masih bisa ketemukan jejaknya terminal lama ini yang masih berdiri dari kayu jati guys. Kayu jati Randu Blatung memang terkenal jatinya. Nah ini di kiri kanannya sudah berdiri bangunan megah. Mungkin menandakan kemakmuran atau perkembangan pesatnya warga. Oke guys, kita coba kilometer 0. Masih ada apa enggak? Ini nolnya nih. Oke, kita cari guys. Nah, ini ya titik nolnya guys, titik nol. Lalu di atasnya dulu ada bola, ada bola dunia guys. Kita cari. Nah, ini Kelurahan Ulung. Karena baru beberapa bulan yang lalu ini jalan pembangunan Kabupaten Bulan termasuk pesan paling desa ya cek jeblok-jeblok guys. Ini Pak D dari Gumeng. Ini juga ada Pak Akrim. Mohon doa restu yang gede Pak, mugi-mugi ijabah. Nah ini guys, ini mugi gula dunianya. Ini guys, ini posisinya tenggelam dari jalan Cor ya. Mudah-mudahan setelah badai COVID berlalu aman bisa dibangun lagi kilometer 0 Kelurahan Ulung. Oke guys, sekian dulu liputan Pak D di pagi es. Terima kasih, jangan lupa di subscribe.
kita jaga kesehatan kita, kesehatan yang terputus dari kecamatan Grandi Plaza. Oke, Pak.